dia orang baik. Dia sering memberikan sedekah pada orang miskin, anak yatim. Nah, dia sekarang lagi membangun rumah-rumah gitu, rumah-rumah orang yang tidak mampu. Ratu Adil dipanggil pada waktu yang cukup gawat untuk menolong supaya roda dari sejarah bisa menuju ke tempat yang lebih baik, lebih atas, untuk membangkitkan kembali sesuatu yang terkait kesejahteraan rakyat, keamanan, dan terutama moral order. Diponegoro juga dianggap dan dia menganggap sendiri sebagai seorang Ratu Adil. Waktu Perang Jawa mulai dan didahulukan sebab ada ekspedisi militer Belanda Jawa ke kediaman Diponegoro Tegalrejo di sebelah barat laut Jogja. Tapi sebenarnya sudah lama diincar, sudah lama ada planning untuk satu pemberontakan yang akan sesuai dengan jadual Jawa. Satu Suro 1757, tahun Jawa 1757. Dan itu adalah tanggal di mana Diponegoro diangkat dan menjadi Sultan Abdul Hamid, nama yang diberi oleh Sunan Kalijogo waktu sedang ziarah ke Parangkusumo. Eru Cokro, Kabiril Mukminin, Saidin Panotogomo, Khalifat Rasulullah wanting to make Joe.